Nih, penakut King Cobra mencoba kasih makan. Kasih makan sidat nih, udah kayak King Cobra kan tuh. Oh, gede banget ya. Alah, iya. Woi. Wow, cantik sekali. Galak. Wow. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita lagi ada di rumah Rizky Art dan rencana kita mau kasih pakan siapa? Sidat Monster Rebby. Wey, si Rebby. Jadi nih, maunya mewek banget. Belum tidur kamu lama-lama. Siapa lagi? Parang lagi? Mana aja ada parangnya? Bentar, makan kita lagi. Kasih makan apa? Ada lobster dan juga ikan. Coba lihat. Ini lobster makannya. Itu gak apa-apa loh, makan lobster ini si Rebby. Gak apa-apa. Paling ini aja di cepetnya. Oke, kita pertama-tama nih teman-teman, kalau mau ngasih makan si Rebby harus dibuang dulu capitannya, soalnya takutnya nyangkut tuh, soalnya di alam juga makan kepiting, makan kepiting juga ya, makan kriuknya kriuk lah. Oke, jangan nih cici elek nih cici, cekal siun dong. Dimana Ki? Ayo sini, tapi hati-hati karena gigit. Oke. Coba teman-teman bisa lihat kameramen nih, penakut King Cobra mencoba kasih makan sidat nih, udah kayak King Cobra kan tuh. Oh, gede banget ya. Oke teman-teman, kita langsung kasih makan. Coba kamera bisa dilihat nggak? Nah kan tuh. Perlu, kayaknya kita harus dicontohin sama si Rizky. Ah, sudah. Saya contohin dulu ya. Oke. Pakai ikan. Saya kan coba pakai ikan nih. Malum biasanya ngasih makan ular, sekarang ngasih makan ular licin nih. Tapi udah kayak King Cobra kan bentuknya. Asli, kayak King Cobra nih. Keren. Nih, saya akan coba kasih makan pakai ikan mujair ini. Nih, Rebby. Rebby, cicing. Nih, cicing dari para bantu. Oh, gitunya bisa dapat. Oke, coba. Oke, teman-teman, kita coba nyobain ya. Kita cobain kasih makan si Rebby nih. Coba. Jadi metodenya gitu, ditekan dulu, jangan dulu dibuang. Iya. Woi, lihat, keren. Biasanya lebih ganas itu. Biasanya nyebar ke tangan kayak itu. Mungkin dia lihat tasan dulu ya. Takutnya di mukbang. Di mukbang. Dia takut digoreng teman-teman. Soalnya udah tahu ya sekarang Dede Non main hantam aja teman-teman. Itu yang kecil juga dimakan ya? Dimakan, ini kan sepatnya coba. Kasih kodok, ada kodok nggak? Kan? Nggak ada. Stoknya habis. Si Eja perlu mati nih. Nyari lagi. Ngomong. Oh, itu tuh tadi coba tuh. Udah lobsternya lagi dimakan, teman-teman. Makan. Tuh, lihat. Plok. Ini lah, ikan lagi lah. Ikan lagi. Kita kasih ikan lagi nih. Coba. Tuh. Plok. Disedotnya. Hei, keren. Wih, mantap sekali. Kang, ya ini kira-kira berapa tahun nih usianya? Ini kira-kira lebih dari 3 tahun sih. 3 tahunan. Oh. Ini bisa dilus kan? Bisa, bisa. Coba. Misalkan kalau sama Tarzan, hewan apapun bisa bersabar. Oke. Okay. Tapi enggak asli, dia tahu mana makanan, mana tangan. Oh gitu. Nah, coba. Oh, ini monyet saya. Si Rebby. Enggak apa-apa, sok. Nah, gitu coba. Wah. Enggak, wah. Dia tahu mana makanan, mana ini. Tina. Tidak, ya? Tuh. Wah. Tuh. Tuh. Keren. Jadi kalau disentuh sama tangan, si warnanya itu berubah teman-teman. Jadi agak ke silver-silveran. Nggak pucat ya. Tadinya ini gelap banget. Ketika disentuh sama tangan manusia, dia langsung agak silver nih teman-teman. Bisa lihat coba.
lebih pucat ya. Lebih pucat. Coba sama yang punyanya coba handle lagi. Nih, Devi. Tuh. Oh, langsung mati kan. Devi. Yuk. Tuh. Devi. Bang, ini udah jinak banget nih. Jinak banget ya. Yuk. Kalau sama tangannya gak bakal dingin. Tuh. Ya, teman-teman. Tertarik gak? Miara kayak gini. Oh, kayaknya saya harus punya kali. Buat di rumah. Buat temannya si ini nih. Sibut. Ini siapa sih namanya? Sibut. Sibut? Oh, kan tasan ininya Sibut ya. Dora tuh itu. Dora Tarsan, Bang. Dora Inon. Dora Inon. Kenalan nih sama si Devi nih. Yuk, yuk, yuk. Ngajain, Bu. Ini pertama kali kasih makan sidat? Pertama. Selain makanan ikan, kepiting atau lobster itu suka dikasih makan apa aja? Ya, katanya katak bisa, yang daging-daging aja lah. Kalau misalkan kasih lele tuh mau enggak tuh? Mau. Cuman kondisinya enggak ada lele ya. Oke. Okay. Stok makan habis nih. Dan sekarang kita mau kasih makan apa aja? Selain si lele? Belut, mau belut. Belut, oke. Okay. Belut yang albino? Wow, teman-teman katanya ada belut yang albino nih. Di mana? Di atas. Boleh. Ayo. Yuk. Itu lebih ganas, yuk. Ini jenis Lucy, Lucky Stick. Tuh. Kenapa Lucky Stick? Karena matanya hitam, badannya putih. Terus yang ada yang kuning yang mana? Ini nih, dia agak keluar tuh mana? Ke depannya nih. Oh, ngumpet ya? Oke. Dan ini ada yang albino nih teman-teman. Ini albino atau apa? Hipori. Wih, mantap sekali. Tuh, kelihatannya kepalanya. Ah, bener. Tuh, ini keluar dari lapar. Teman-teman bisa lihat coba yang ini nih, yang kuning nih. Tuh, kepalanya tuh. Mama biar ngelok deh. Mama lo. Cicing-cicing memang yang acak-acak kan. Cicing. Tuh, tipor itu keluar. Lihat teman-teman. Tuh, si kuningnya keluar. Itu kalau dari kejauhan mirip tai kan. Parah. Cicing. Cicing mana yang dipacok? Belut. Yuk, sok, mana coba yang kecil aja nih. Oke, ini lebih ganas nih coba. Coba lihat teman-teman. Heh. Nih. Wah, oh, anjir jinak belutnya nih. Lihat teman-teman. Ini ngasih belut bisa pakai tangan teman-teman lihat. Wah, prok. Mantap. Coba Tarsan mau yang kasih ini yang kuning. Coba. Tujuh. Oke. Yang ini agak malu-malu beda. Oh, harus pelan-pelan nih. Mayat sama Rizky aja, mayat. Iya, coba. Iya, sama saya. Eh, siapa? Oh, siapa tuh cicing lah? Degong, ini mah berarti goreng batu gede. Oke, teman-teman, kita kasih makan ini nih. Ya, tuh. Coba yang pori. Woi! Woi! Kaget dah. Tarsan kaget. Monyetnya pun kaget, teman-teman. Ganas ya? Keren banget. Ya. Barusan kamera dapat momen. Mantap sekali. Kayaknya seru yang ini nih. Kita kasih lagi. Wah, aja yang kecil habis ya. Kalau kasih ini enggak apa-apa enggak? Bisa enggak? Jangan. Jangan nih. Terlalu keras. Ambil dua aja. Bye. Ya, ya, ambil dia, Bang. A few moments later. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan kasih lagi. Di sini ada anak-anakan ikan nila kecil. Kita kasih. Barusan kurang puas, lagi. Keren. Kita coba yang bawah ya, yang putih. Tuh. Ini ada ikan nila, ikan betok ya. Ini apa ya? Blosomnya. Blosomnya. Oke. Okay. Jaguar. Nih, teman-teman, kita kasih makan yang putih. Caranya gampang. Tinggal pencet bagian ujung ekornya. Lalu kita sodokan ke ini sama-sama ganas nih. Mancongnya si putih nih, teman-teman. Ini namanya siapa nih? Ini belum kasih nama sih. Belum. Bayilang! Anjir, aing lewas dari mana yang lebih gila lewas, bro? Aing jadi lewas. Sebetulnya yang kaget tuh si monyet, teman-teman. Jadi ke bawah ini nih. Oke, lanjut. Kita masih kasih makan lagi yang kuning nih. Tuh. Ini monyet ya? Anakan blosom. Oke, lihat ekspresi monyet nih ketika belut ini makan ikan. Monyet yang rusuh ya teman-teman. Jadi coba lihat. Oke, coba lihat. Coba teman-teman lihat
Tuh. Ekspresi monyetnya, ekspresi monyetnya. Allah sih ya. Monyet, monyet itu aja kan. Cicing dong ya. Teman-teman, ini ikan yang terakhir ya. Yang kau monyet. Lihat. Aduh, dia malu-malu nanti. Saya pancing dulu sampai dia keluar. Kenapa lebih suka yang kuning daripada yang putih? Kuning itu bersih. Kalau putih mah coklat mah rasa aja. Cicing mah tuh mimpi bersih ceria cicing. Saya ngerti mana nanya. Baik dah. Tahilah. Lihat teman-teman, kita kasih makan yang putih lagi. Cicing, cicing atau mana teman? Eh, cicing, cicing. Wow, cantik sekali. Ini ada seni ya, seni untuk mengecok teman-teman. Masih pengen lagi sih makan lagi? Pengen lagi deh, keren. Enaknya kalau ini. Lihat, kita kasih yang kuning cicingnya, cicingnya. Tuh. Oh, cuman dia mah kalau ngecok langsung buru-buru ke dalam, jadi si ikannya tuh nggak kekecrok semuanya ya kan? Kecrok nih. Aduh. Kabarnya dua kali kan? Tiga di hajarnya. Nah teman-teman, selain apa namanya sidat, belut, jadi istri juga punya ini nih, punya ikan predator, maru, snakehead ya. Jadi orang yang bahasa Sunda teman-teman. Coba langsung dimakan. Kita kasih makan snakehead, maru. Tapi sesakalanya ini dikasih sama ini ya? Babanto. Babanto koin ya? Itu dari Babanto. Wih, mantap. Kita kasih makan. Cara namanya lu. Lihat, teman-teman. Galak. Wow! Lihat. Padahal ini masih di luar loh. Tapi dia main kecoknya tuh, Tiwi. Main kecoknya? Wah, belum. Ini galak ya. Mana ya, mana ya, kecok. Ternyata. Tuh, ini gelap sih. Yaudah teman-teman. Wah, Pak, pokoknya keren. Udah puas sih makannya? Puas banget. Tinggal kita makan. Kitanya yang makan. Oh. Yaudah teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Oke, yaudah. That's all I